dengan saya dalam Dumpster J Channel. Hari ini kita nak masak biawak goreng kicap pedas campur tuak, guys. Nah, ini kita punya rempah-rempah ya. Nah, ini cili 4 biji, cili hijau 1 biji, bawang putih 3 biji, serai 1 batang. Ini kita punya biawak yang telah kita rebus, dan kita punya tuak, garam dan ajinomoto. Oke, sekarang kita potong bawang. Kita hiris-hiris kita punya bawang dulu. Oke, kita potong cili. Nah, kita hiriskan cili kita. Cili hijau nih, ini cabai gerunuang toh. Ini kita punya serai, kita potong saja di sini, tapi hancurkan dia. Oke, sekarang kita pasangkan api, panaskan kuali dia. Oke, kita masukkan minyak. Setelah aromanya telah naik, kita masukkan daging biawak. Sekarang kita masukkan tuak kita, tuak halia, guys. Ini dah
kuah tadi, kuah halia sama kuah kari. Ini kuah untuk melembutkan isi ya. Biar rasa manfaat. Oke, sekarang kita tutup ya. Tunggu sehingga 15 menit baru kita tengok lagi buka ya. Oke, sekarang kita buka dan lihat. Oke, sekarang kita masukkan garam dan aji. Tambah sedikit cukup besar. Oke, kita gaulkan sehingga seperti ini. Masukkan kicap lemak masin. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang kita buka retina AC-nya. Nah, air kembang. Nah, dia mengetahu kayak kita retina dewa dan masak lah. Retina air sudah kering, air kuat dah sudah meresap ke dalam retina dewa masak kuat ketat.
Oke, sekarang kita padamkan api kita. Oke, ini hasilnya. Nah, ya kawan. Banyak penduk kena tua petas. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dunstan J channel.